Okey, hai, assalamualaikum semua. So, saya ada sebiji dryer kat sebelah saya ni. Masalah dia apa tau? Masalah dia on trip, tak pusing, tak panas. Ha, semua package lengkap. So, jadinya siapa-siapa yang nak belajar tu boleh tontonlah video ni sehingga habis. Saya pun tak tahu apa masalah dia lagi. Saya pun belum buka. Saya nak check dulu apa masalah dia. Okey, macam biasalah saya punya live video ni. Okey. Dan siapa yang baru masuk ni boleh tak komen suara gambar clear tak? Saya takut sebab sekarang ni dekat Johor ni tengah hujan ni. Okey, hujan tak berhenti-henti ni, tapi hujan dia tak adalah lebat sangat. So saya takut saya buat video live ni anda tak dengar suara saya dengan clear, anda tak dapat lihat gambar saya dengan cantik. So penatlah saya buat video. So jadi komen suara gambar clear tak, baru kita continue, baru kita teruskan video live kita pada petang ni. Alright, so alhamdulillah orang kata clear, handsome. Alhamdulillah, yang handsome tu saya tahu. Tak adalah gurau je. Okay, so sementara saya menunggu orang semua reply permintaan saya apa-apa semua. Okay, suka kat sini saya nak jemput sesiapa yang berminat nak belajar repair petunjuk dan mesin basuh. InsyaAllah pada 12, 13 dan 14 hari bulan 1 ni kita ada buat kelas repair petunjuk dan mesin basuh. Okay, dekat V-Farm lah, kita panggil dekat V-Farm. Kita panggil juga kelas tu nama dia kelas VIP. So jadi siapa berminat bolehlah daftar dekat laman web kita www.hairubiku.com. Kelas tu 3 hari, makan minum tempat tinggal semua kita sediakan. So lepas habis 3 hari tak pandai lagi, tak mahir lagi, jom datang ke bengkel saya praktikal dengan saya 3 bulan. 4. 3 bulan percuma je, tak perlu bayar apa-apa lagi. Okay, alright, jom. So dah ready? Ramai dah orang kata bereh. Aha, gambar clear, clear boss. All okay dia kata. Nurul Ain kata semuanya okay. Terima kasih sangat-sangat. Okay, jom. Ini kalau kita pasang trip tak? Ha? Ha, kita try dulu jap. Cabut blower. Okay. Ha, okay. Kita tengok scroll ni kan, naikkan wire ke atas. Okay. Ha, okay. Okay. Oh, Angat dah tutup telinga dah tu. Okay. Ha. Ingat, mesin basuh ni ada masalah air masuk keluar terung ah. Ha, ni, mesin basuh Panasonic ni. Tengah rinse. Oh, tengah rinse. Tengah air tengah buang eh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok belakang sana ada lampu. Kita on. Betul gelap dah. Korang mesti cakap pendawaian kedai aku ni kan tak ni kan. Tak, jangan risau. Untuk PC, untuk komponen-komponen yang apa orang cakap, yang ni semua dia tak blackout. Yang ni dah spread dah, dah asing dah. Maksudnya komputer semua memang tak padam. Yang padam hanyalah wire extension dekat luar ni je. Cuma tak kesempatan nak buat satu sub DB. Okey, tak berkesempatan nak buat satu sub DB khas untuk tempat repair ni saja. Sebab sebenarnya kita ada bengkel repair kita tempat lain dekat sebelah sana. Cuma sekarang ni kita tak cukup manpower, jadinya kita gasak lah depan kedai kita je ni. Alright, so betul. Betul masalah dia on plug je trip. So, kita selesaikan masalah on plug je dulu. Okay, buka bahagian atas. Saya buka ya habis. Okay, baring kan? Betul eh, masalah dia kita pasang plug je, trip. So, apa masalah dia kita kena buka semua sekali dulu. Baru kita tahu. Lepas tu dah settle masalah trip, baru kita cuba selesaikan masalah yang lain pula, iaitu masalah tak pusing dan juga tak panas. Okay, buka semua belakang ni. Ambil kepala skru ni nombor 6. Okey, buka semua sekali. Manual eh. Ah, korang tunggulah yang nak belajar tu, tunggulah. Kita buka manual semua. Buka heater dulu. Buka heater dulu. So dekat bahagian belakang ni adalah area heater, dia punya pemanas dia. Kita buka dulu bahagian belakang ni. Okey, lepas tu baru kita tahulah apa masalah dia. So repair dryer ni boring dia, skru dia banyak gila. Repair dryer ni boring dia, skru dia banyak gila. Saya memang boring lah. Banyak skru nak kena buka. Okay. Alhamdulillah, 300 mata memandang. Terima kasih sudi menonton. InsyaAllah mana yang saya dapat jawab soalan, saya jawab soalan. Mana yang saya tak dapat jawab soalan, jangan salahkan saya. Jangan marahkan saya. Jangan kecil hati dengan saya. Okay, sebab saya dah buat video lebih daripada 1000 video. So, cuma kena rajin-rajinkan diri. Tonton semua video-video saya. Dan insyaAllah, okay, dan insyaAllah tahun depan kita dah tak ada lagi jawab-jawab soalan. Sebab saya rasa lah video saya tu dah terlampau banyak dekat YouTube. Saya rasa dah mampu dah untuk bantu semua orang. Cuma isu dia yang WhatsApp kita tu adalah yang malas nak jawapan straight je. Sampai satu tahap ada orang WhatsApp kita, bang, peti air saya ni tak hidup, nak kena buat apa ha? Ada tak video, boleh bagi kita link tak? Oh, terkejut aku, ingatkan ada accident. Okay, dah buka. So ni dia punya heater. Okay, ni dia punya heater dia.
So tak nampak apa-apa yang pelik, tapi keluarkan je heater dia. Okay, first sekali ya, ini cara saya. Siapa yang nak tu, boleh tengok. Oi, siapa spam ni? Mantap, mantap, mantap. Robin eh, Robin. Jangan macam tu. Jangan spam, spam, spam banyak-banyak macam tu. Tahu, saya, awak nak suruh saya baca awak punya komen. Nah, saya dah baca dah awak punya komen. Okay, Muhammad Sazwan kata, Assalamualaikum, peti sejuk inverter. Atas sejuk, bawah tak sejuk. Apa masalahnya? Okay, selalunya masalah macam tu, dia melibatkan apa tau? Melibatkan masalah sistem dishwash. Okay, tips dari saya. Sekejap, belakang ada iklan long. Kau tak bagi salam, main redah aja. Okay, kata kasih dulu, peti ais ni keluar dulu eh. Okay, tips dari saya. Kalau kita baru nak belajar, tak pandai lagi, cara nak troubleshoot, apa tau, cara nak troubleshoot trip, kita dismantle satu-satu barang terlebih dahulu. Lepas tu kita test pasang on balik semula. Dan kita dismantle barang-barang yang kita suspek kerosakan, seperti heater, seperti motor. Jadi kita dismantle. Dismantle tu maksudnya macam mana? Macam ni lah. Kita keluarkan dulu heater dia. Okay, tegakkan balik dong. Kita dah keluarkan dia punya heater. Kita suspek heater problem. Kita keluarkan dulu dia punya heater. Kita letak heater dekat tepi. Selalunya punca trip ni heater lah. So, kita dah buka heater, kita letak tepi. Kita pasang plug sekali lagi. So ini, okay, jangan on, jangan on eh. Okay. Yang dah bijak laksana bulan tu, janganlah kecam saya. Saya ni buat video untuk orang-orang yang nak DIY. Jadinya saya cuba minimaskan penggunaan tool-tool yang kata orang apa, yang advance, supaya kalau saya buat video, saya gunakan tool-tool advance. Contohlah, ini kena check guna multimeter. Kau fikir dekat rumah orang semua ada multimeter ke? Tak kan? Jadinya saya kena buat sesuatu video tu yang saya fikir kat rumah orang ada. So kat rumah saya percaya ada screwdriver. Screwdriver je lah modal kita. Macam tu lah maksud saya. Okay, so sekarang ni kita dah buka dia punya heater. Okay, letak plug kat atas. Okay, kita pasang balik plug. Kita on. Masih lagi trip. Bermaksud heater tak rosak lah. Settle. Settle ke, faham tak maksudnya? Maksud heater tak rosak lah. Maksud ada benda lain yang rosak. Sebenarnya adalah cara mudahnya lagi. Kita guna je lah multimeter, check satu komponen, satu komponen. Tapi masalahnya bukan semua orang ada multimeter kat rumah. Faham tak? Okay, dah long. Kita tak rosak. Lama-lama kedai aku yang rosak. Tak apa, kita buka. Buka semua bahagian atas ni. Kita tengok apa yang short pula. Kita tengok apa pula yang short. Salam bang, nak tanya bang, air cooler boleh betulkan tak bang? InsyaAllah boleh, Mas Dayani. Boleh. Boleh hantar ke kedai saya. Saya memang buat air cooler. Tapi kalau air cooler tu rosak macam mana? Sebab kadang-kadang air cooler ni repair tak berbaloi. Kalau portable aircon, repair berbaloi lah. Sebab portable aircon harga dia mahal kan. Harga dia sampai mencecah ribuan ringgit. So jadinya kalau rosak tu berbaloi lah. Tapi kalau nak hantar air cooler, boleh. Boleh hantar je. Okay, kita buka. So kita buka cover sini. So nanti bearing kat tengah-tengah tu buka sekali. Rumah bearing dia, dia punya apa, sub kat situ. Kita buka, nanti tube dalam pun keluar habis long eh. Ni sebenarnya senang je ni repair dia ni. Sebab on trip ni senang je. Selalunya wire terbakar ni. Okay, tapi tak apa, kita dismantlekan satu-satu barang tu. Macam saya cakap lah. Okay, blower ni buka. Pusingkan dia. Kasih along selesaikan dulu dia punya wire. Okay, pusing. Okay, tarik keluar. Alright, settle. Settle. Kita tegakkan dahulu. Kita ni buka ni dulu skru tengah. Kita nak rancai nak keluarkan ni. Okay, tengok eh. Ni cara senang kita troubleshoot tanpa menggunakan tool-tool advance. Pakai sepanah hidup je. Takkan kat rumah tak ada sepanah hidup? Kalau kat rumah pun tak ada sepanah hidup, dah, tak payah buat. Datang je hantar kat kedai, repair. Orang minta 200, 300, bayar je. Settle. Okay, settle. Keluarkan. Tarik keluar. Wire belakang, lepaskan cangkuk. Tak pusing sebab belting ni tercabut ni long. Tak pusing sebab belting ni tercabut. Belting ni dah pecah sikit ni. Ini yang jadinya dia mudah tercabut ni. Nampak tak belting dah pecah ni? Belting dah pecah. Itu yang jadinya dia tercabut-tercabut tu. Tak apa, yang ni dia tak tepi dulu. Okay, tube ni keluarkan. Okay, settle. So, ni wire heater. Ini wire heater. So sekarang ni kita nak dismantle wire apa pula? Wire motor. Kita dismantle wire motor. Okey, tapi sana soket motor cabut. Okey dah.
Okey, maksudnya wire motor kita dah cabut. Wire heater kita dah cabut. Okey, kita on balik. On balik semula. Macam ni je cara dia. Kalau kau orang tak ada tool, kau buat je cara macam ni. InsyaAllah kau akan jumpa kat mana trip dia. Okey, on. Dah tak trip. Dah tak trip. Kita cabut wire motor, dah tak trip. Tutup. Okey. Pasang wire motor. Pasang wire motor. Nah, kita pasang balik wayar motor tu. Okey. On balik semula. On. Tak trip kan? Ah. Lo depan jalan. Dah tak trip. Ah, kenapa dah tak trip ni? Ah, ni pun jalan ni. Ah, apa masalah dia? Tutup. Ah, nampak dia berhantu ni. Dia berhantu. Ah. So mungkin ada wayar luka. Kalau macam ni selalunya ada wayar luka. Ini bos, saya jumpa lah. Ah, apa dia? Ha. Alright. So nampak dah eh, punca dia macam ni sebenarnya. Punca dia macam ni. Nah, saya pun tadi tak alert. Along dah tengok. Along dah nampak. Okey. So saya tunjukkan dengan anda. Orang kata motor dah short, magic tak dia macam ni. Punca dia tak pusing, belting dia terlepas. So bila belting dia terlepas, ni spring dia, nampak tak ni? Ni spring dia ni. Okay, so dia dah tak sangkut. Kat sini spring dia. Guys, okay, sepatutnya dia ni duduk kat sini. Okay, sekejap. Sangkutkan spring dia. So sepatutnya spring dia duduk macam ni. So dia akan tegangkan, tegangkan belting. So spring ni dah terlepas. So motor ni, tepi jangan. Motor ni dia dah reverse habis kat sini. So bila dia reverse habis dekat sini, nampak tak sini? Wayar warna merah. Dia spark dengan ground. Dia spark dengan ground. So itu yang membuatkan dia jadi trip. So bermaksud punca trip tu tak rosak pun. Nampak tak? ZJDT pemanis hadir. Orang kampung saya ada. Terima kasih Zack. Alright, terima kasih Zack. So bermaksud punca trip tu tak rosak. Kau nampak tak dekat sini? Nampak tak dekat sini? Kalau kau orang upah orang, bukanlah dekat semua orang menipu tak. Kalau kau upah orang, kau tengok kes macam ni, sakit hati terbakar kan. Sebab apa? Tak rosak pun. Rupanya wire je short. So kat sini dia dah tak rosak. So belting dia mana? Okay, kita tukar belting baru. Cuma sekarang ni belting baru tak ada kan? Yep. Ada tak nombor ni? Ada. Ah, 9190 ada. Kita tukar belting. Kita tukar belting, kita tengok. Alhamdulillah, 1100 mata memandang. Alhamdulillah, petang-petang ni kan. So jadinya saya iklan lah sikit, 1000 mata memandang kan. Sesiapa berminat nak belajar repair peti sudut dan mesin basuh, InsyaAllah pada 12, 13 dan 14 hari bulan 1 ni kita ada buat kelas. Siapa-siapa yang nak belajar tu boleh daftar cepat-cepat dekat laman web kita www.hairovehicle.com. Okey, siapa-siapa nak cari spare part kita ada jual. Okey ni, nampak ni. 1930. Belting ada, ini belting lama. Mana nombor lama ni? Ni baru. Okey. Ni. So ni belting lama. 1930, ini belting baru 1930. So, cantik, belting ada. Situ adalah sikit spot belting. Belting untuk front load ni kan. Untuk dryer. Adalah sikit ni belting, tak banyak lah. Stok yang selalu memang, kita tahu 1930 memang stok selalu problem lah macam tu. Okey, jom. Jom. Kita pasang, kita tengok. Buat workshop di Miri Sarawak bang. Hihihi. Alhamdulillah, doa-doakan. Tapi buat masa sekarang ni tak berhajat lah nak kahwin lebih daripada satu. Maksudnya tak berhajat nak buka cawangan lain. Tak berhajat nak buka cawangan lain. Kasihlah peluang dekat orang lain. Saya berhajat nak sharekan video je supaya lebih ramai orang pandailah DIY. Okey, kita masukkan. Okey. Ambil kain sikit, lap sikit bahagian belakang ni. Okey. Kita ambil kain sikit. Lap sikit bahagian belakang. Mi ambil blower mi. Okey, ni sekarang dryer ya. Kita tengah buat dryer. Kita bersihkan sikitlah bahagian belakang ni. Tembak sikit angin-angin. Tembak sikit angin-angin ni, nanti kita dah.
Punca trip tadi kapasitor sahaja. Izan ni tanya macam mana nak beli buku Hairobikul. Buku tu dah discontinuous bang. Buku DIY saya. Buku yang macam mana tau? Buku yang macam ni. Ambil buku jap. Buku yang macam ni dah tak ada lagi. Kita dah discontinuous. Dah tak ada lagi dah. Dah tak ada keluaran lagi dah buku ni. Semalam adalah trip yang terakhir. Untuk buku ni, ini adalah buku panduan untuk membaik pulih peti hijau mesin basuh. Dah tak ada lagi dah. So, jangan tanya lagi. Dah tak ada lagi. Saya takkan print lagi dah. Siapa yang jual, bermaksud itu adalah kopi. Siapa yang jual, bermaksud itu adalah kopi. So, buku ni dah tak ada jual lagi dah. Buku ni dah habis stok. Dan kita dah discontinue. Dah tak ada print lagi dah. Okay? So, sekarang kita dah pasang. So, kita nak masuk belting yang baru. Masuk belting yang baru. So, ni belting yang baru. Macam mana cara dia? Okay, pasang je masuk macam tu. Okay, masuk saja. Lepaskan daripada benggol yang atas. Okay, dah long. Ngam. So, masuk. Okay. Cangkuk sana. Nampak kan? Lepas tu spring dia ke mana? Spring dia nak tarik ke mana? Ke depan kan? Okay, maksudnya yang ini pergi belah sana. Macam tu. Right. So, dah masuk. So, bila dah masuk, kita test pusing. Tengok dia lari tak? Kita test pusing kan? Tengok dia lari tak dari landasan dia. Kalau dia tak lari, dia pun. Nampak bawah tu lari. Jangan saya ambil posisi yang betul. Ni posisi salah ni. Okay, sekejap. Okay, saya cuba dapatkan angle yang cantik. Okay, sekarang ni kita pusingkan dia punya tube. Saya kita tengok kat sini. Okay, pusing. Nampak tak? Dia punya posisi tu tak cantik tau. Dia macam ternaik, terturun, ternaik, terturun. So, jadinya kat sini, kita naikkan sikit. Okay, naikkan sikit. Okay, pusing dong. Okay, kita naikkan lebih kurang 1 inci. So, nanti kat sini, dia akan naik lagi 1 inci. Kita nak duduk tengah-tengah je. Dah naik tak? Dah naik 1 takuk dah. Nampak? Dia dah naik 1 takuk. So, kalau boleh kita nak kasih dia cun-cun. Naikkan sikit lagi. Okay dah, cun dah tu. Okay, boleh dah tu, ngam dah tu. Okay, dah ngam. Cantik. So, punca trip. Wire merah ni, spark dekat sini. Sebab spring ni terlepas. Sebab belting lama dia putus. Okay, dah pasang. Wire heater. Jangan lupa. Wire heater jangan lupa keluarkan. Wire ni, masukkan juga. Ini seorang bantu saya. Exhaust fan. Ni tolong tembak dengan water jet. Wire apa tu? Exhaust. Tu. Alright. So, kita nak tengok selesai tak masalah ni? Sebab apa tau? Kadang-kadang kan, saya dah buat kerja ni tak adalah lama sangat. Alhamdulillah, kedai ni wujud daripada tahun 2012. Kedai ni wujud. Bermaksud, kedai dekat Taman Sri Putra ni, daripada 2012, sekarang 2023. Bermaksud, dekat kedai ni saja saya tak pernah pindah dari awal. Kat sini saja dah lebih 11 tahun. Okay, sebelum-sebelum tu, saya duduk dekat Bukit Kempas. Okay, dekat rumah lah senang cakap. Dekat sana 2 tahun. So, saya dah berniaga dekat Johor ni lebih kurang dalam 13 tahun. Lebih kurang dalam 13 tahun. So, saya dah banyak dah repair barang orang. So, masalah-masalah dia kadang-kadang macam ni lah. Simple-simple je problem dia. Sebab itulah saya banyak buat video supaya apa tau. Sebab saya kadang-kadang pergi rumah orang. Masalah simple macam ni. Bila saya tunjuk dengan customer, okay, masalah dia ni short sebab wire ni terbakar kena spark. Lepas tu bila kita minta RM50 duit minyak apa-apa semua kan. Mulalah tunjuk muka. So jadinya saya dah masak dah dengan kena-kena macam tu. Jadinya saya terus buat program DIY. Kau nak jimat kau buatlah sendiri. Okay, nak jimat kau buatlah sendiri. Saya dah tunjukkan macam mana cara nak buat, kau buatlah sendiri. Tak payah skru habis long, ikat sikit-sikit saja. Untung Along dapat banyak pengalaman, dah boleh buka kedai sendiri dah. Yang paling banyak pengalaman budak ni ha. Kau berapa tahun? 5 tahun dah. 5 tahun dah. Yang ni baru 3 tahun. 3 tahun. Ini baru lagi ni. Buat kata orang dia, sunat pun belum kering lagi ni. Kalau kerja gomen, cop jari belum kering budak ni. Kau. Jangan buat hal. Ya, cop jari belum kering budak ni. Okey, ni heater pasang. Tolong kejap ni. Wire dia kat bawah. Okey, kita test balik semula lepas ni. Kita tengok. Okay. Alright. So, settle dekat bahagian situ. Maksud saya buat kelas
Kelas di Miri bang. Oh Robin. Okay, minta maaf lah. Minta maaf lah. Saya salah maksud. So insyaAllah saya tak buat. InsyaAllah saya tak buat lagi dah. Sebab tahun depan memang saya tak ada perancangan untuk buat jelajah mana-mana negeri untuk program-program kelas. Memang tak ada. So jadinya siapa-siapa yang nak belajar tu cepat-cepat join ni. Dong. Cepat-cepatlah join kelas kita dekat VFarm. Pada 12, 13 dan 14 hari bulan ni kita ada buat kelas. Dekat VFarm saja. Kita memang buat kelas VIP saja. Kita tak ada buat jelajah-jelajah lagi dah. Tahun depan memang tak ada. Jadinya siapa nak belajar, belajarlah cepat-cepat. Joinlah program kita ni. Okey, tegak tak payah pasang dulu. Okey, settle. Saya tak nak tarik masa ramai-ramai ni. Saya tak nak tarik masa orang. Saya pun ada banyak kerja. Tengok pusing dalam, sangkut tak? Cantik, tak sangkut. Tak ada bunyi eh? Tak ada bunyi. Okey. Alright, on plug. On. Settle. Daya dah pusing. Kita tengok heater dulu. Kita tengok heater dulu. Heater dia menyala tak? Kita tengok heater dia menyala ke tak menyala. Eh, ni heater dia. Heater menyala eh. Heater menyala eh. Aha, nampak eh? Heater menyala. Dryer pusing. So, tutup. Sebab dia tak ada cover, dia tak sedut panas dia ni. Nanti kan heater putus. Ha, dah. Settle. Tutup. Alhamdulillah. So, nampak tak? Masalah dia apa? Masalah belting putus je. So, customer kata trip. Lepas tu tak pusing. Lepas tu dia kata tak panas. So, dah settle dah. Tak sampai setengah jam. Yang ini saya cakap terus terang eh. Yang ini repair. Confirm ah dalam tangan 200.5. Okay. Confirm dalam tangan 200.5. Kenapa mahal sangat bang 200.5? Belting dia sahaja dah 100 lebih. Belting dia sahaja dah 100 lebih. 120 lebih kurang macam tu. Belting dia ni sahaja. Belting dia mahal eh. Sebab belting dia panjang dan nipis. Special belting. Belting dia belting tahan panas. Dia bukan belting biasa. So belting dia dah 100 lebih. So biasanya technician macam saya, kita akan markup sekali ganda. Kalau kita dapat belting ni 120, kita akan markup 120 sekali lagi. Jadinya dah berapa? 240. 200.5 lah tu. Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa technician cekik darah sangat? Kenapa dia charge sampai double? Bang, kita bagi warranty. Kalau ada kerosakan lagi, kalau kita tak cover double, macam mana kita nak cover balik? Dan macam mana nak cover bayar kedai, nak bayar gaji Along, nak bayar gaji Helmi, kan? Nak bayar Hania, gaji Alip, kan? Nak bayar gaji Angah lagi, kan? Nak bayar gaji budak kat dalam tu lagi, kan? Sejadinya, memanglah terpaksa charge double. Semua teknisyen dia buat konsep yang sama. Siapa yang charge bawah daripada double, beli barang RM10, charge upah kerja RM5, ha, tak lama dia tutup kedai. Kenapa dia tutup kedai? Sebab dia tak boleh nak tampung cost operation dia. So jadinya kalau nak jimat, buatlah sendiri. Bagi barang tu 100, itu je lah 100 je lah modal anda. Sebab itulah saya dah buat video ni. Kalau nak jimat, buat sendiri. Kalau nak kita support, beli barang dengan kita, support dengan kita balik semula, nanti kita support. Maksudnya support macam mana? Mungkin anda dah buat tak jadi, so anda tanya kita, kita layan lah kan. So jadinya itu sajalah untuk video kali ni. So alhamdulillah, dryer ni dah pun selesai. Ada masa lagi tak? Ada masa lagi lah, baru 4.5 lah. Nak belanja yang mana satu ni? Yang ni manual. Ha tu, ada tu. Ha ni ada ni, tapi dah terbarai ni. Abang ni borang tu. Mana body dia bang? Masalah apa ni bang? Dia tak sejuk. Tak sejuk. Tapi dia saya buat video sikit boleh? Ha boleh lah. Okay, right. Ada belanja. Abang ni belanja, kita buat video. Buat sini long. Ha dia terbalik. Okay, yang ini apa ni? Siapa nak tonton ni? Saya akan end live ni, lepas tu saya on balik. Ha. Siapa nak belajar ni? Ini adalah portable aircon. Okay, ini adalah portable aircon. Owner dia hantar. Boleh bang masuk video bang? Masalah dia apa bang? Tak sejuk. Tak sejuk. Hidup sekejap tapi tak jalan. Alright. So, siapa nak cuba komen nak, sekejap lagi kita jalan. Sekejap lagi kita buat video ni. Sekejap lagi kita buat video ni. Saya nak tengok dulu ada tak orang nak. Ini portable icon. Portable icon. Tak sejuk. Saya nak dulu. On boss Andy kata, "Okay, nak cikgu, nak." Alright, kalau semua kata nak, saya end live ni, kasih saya 5 minit, setting balik, minum air, lepas tu kita on balik, kita jalan untuk aircon ni. Alright. Okay, itu sajalah untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam next video. So, saya Hairi Wikul. Assalamualaikum. Bye-bye.